lah begini. Maka kalau memang Pak Kapolsek tembak saja kakinya itu biar tahu. Biar di jono bertongkar. Dan terbuka dikit kan. Oke, kita caranya masuk balik. Ada barang gila enggak? Enggak di sana. Di ruang guru. Oh, ini sih enggak ada mana. Gelombang deh. Gelombang. Bisa enggak sah? Ini sebenarnya kan mengunci. Kunci ya? Kunci aja. Kalau walaupun begitu kan siapa dulu sudah ada dua desain bisa aja. Coba pindah-pindah tempat buku aja sih. Ini kayaknya kemarin ini nggak pokok-pokok juga. Pokok-pokoknya sih enggak, tapi enggak terbuka aja. Oh gitu. Yang bagus tiga. Yang bagus tiga, yang normal bisa dipakai. Yang tua bisa. Yang lain-lain barang berharga? Printer, diambil. Di sini ada printer juga, di sebelah sini ada printer satu, di sana printer satu. Saya juga minta tolong kepada Pak Kapolsek dan jajaran Polri yang ada di Kabupaten Jemberana, ya Polres, bila mana ini indikasinya terkuak gitu ya, tolong biar saya juga tahu orangnya begitu ya. Karena saya perasaan saya ini benar-benar saya merasa apa ya, tensi saya naik juga ini, karena yang dicuri ini barang-barang untuk proses berbelajar begini. Mestinya walaupun dia jadi pencuri, maling, jangan nyuri beginilah, begitu ya. Nyurilah yang hebat-hebat, begitu, milik-milik orang kaya, begitu, kalau berani, gitu ya. Jadi milik-milik anak-anak sekolah begini, saya terenyuh pikiran saya. Dan, ya, jadi saya tidak terima sekali maling seperti begini, yang menghambat pendidikan anak-anak sekolah begini. Ya. Maka kalau memang Pak Kapolsek tembak saja kakinya itu, biar tahu, gitu, ya. Rasa. Jadi pada hari yang sama dilaporkan dua lokasi TKP hilangnya proyektor. Yang satu di SD 4 Manis Tutu kehilangan 5 unit proyektor. Kemudian di sekolah atau SD 5 Tukadaya ada 2 unit proyektor yang hilang. Dilaporkan pada hari yang sama tanggal 27. Tetapi kejadian atau barang yang hilang dari pihak sekolah tidak mengetahui karena sekolah ini dalam keadaan situasi libur selama satu bulan. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.